jalan untuk kutipan-kutipan tabung rohiyah oleh pihak Universiti Utara, dan disambut baiklah dengan oleh Yang Maha Hormat Menteri Besar dan juga Kerajaan Negeri, yang mana kami juga akan membawa tabung ini untuk memohon kepada agensi-agensi kerajaan dan juga swasta dalam negeri Kedah ini bagi membantu untuk merealisasikan misi antarabangsa yang dicetuskan oleh pihak UUM. Satu usaha untuk kita mengumpul sebanyak mungkin ya sumbangan, dan kita galakkan pelajar-pelajar kita ya bergerak ke seluruh negeri Kedah ya. Jadi maknanya UUM dengan kerajaan di Kedah ini kalau boleh kita kutip ini bagi seluruh negeri Kedah ya. Dan kita tak ada sasaran, tak ada target, dan apa yang dapat kita kumpulkan kita akan sumbangkan. Tentunya kita harap satu jumlah kutipan yang besar lah ya, supaya kita dapat beri sumbangan yang bermakna, kerana masyarakat Rohingya ni dia bukan perlukan sumbangan yang bersifat one off saja, dia berterusan ya, sebab dia orang ni segala-galanya tak ada ya. Jadi sekurang-kurangnya pusat bantuan macam sekolah ya, pendidikan, pakaian, perubatan, makan minum masuk yang masih ada kat sana lagi ya. Jadi saya fikir jumlah yang diperlukan tu sangat besar ya. Jadi kita nak supaya orang ramai masyarakat di Kedah dapat sama-sama lah, dan sebab itu kita dapat sokongan daripada kerajaan negeri supaya masyarakat tahu bahawa projek ini ialah projek yang mendapat restu kerajaan ya, kerajaan negeri. Kita akan kumpulkan seluruh kampus, warga kampus, tapi kita tak terhad ke situ saja. Mahasiswa ni akan pergi ke beberapa tempat lah, shopping komplek, ke sekolah, ke apa tol ya, di mana tempat-tempat yang ada orang ramai ya, mereka akan pergi dan kumpulkan. Dan tempoh masa pun kita tahadkan sebab kita anggap mereka pada masa dapat kumpulkan sebanyak. Tapi kita percaya dalam tempoh 2-3 bulan ni kita nak kumpul dulu lah, tengok bagaimana.